Ya, yang berada di studio sekarang ni. Ha, ini dia. Ama. AA dengan MA. Ama. Abah tu dia. Hey, hello. Hey, ha. Why bother, why bother, why bother? Duduk. Eh, Nabil ni kena lofa. Astro tau ni, Astro apa kelas nak duduk sebelah Michael Ang? Lailah Michael. Duduk balik. Lailah Michael Bolton ke, Michael learns to rock ke. Michael Angelo ke. Kurang-kurangnya show aku lagi rating daripada show you. Amboi, Nyonya Tintong ni. Berita tahu, berita terbaru. Kejap. Tak, berita terbaru. Terbaru apa dia? Rating masa you terkeluar tu tinggi. Tapi lepas you keluar, mata itu rating lagi tinggi. Oh, ya. Betul. Kesiannya rating. Kejap. Tadi ada tengok berita kan yang kesulitan dari mula-mula. Itu semua proper ke betul? You rasa? Tolong jawab. Atau nangis sama macam betul. Tapi okay, dia cakap proper. Ada air mata? Tak ada. Tak ada kan? Kaki ada bengkak? Tak ada kan? Hello. Hello. Kau seorang ke dijemput? Boleh tak bagi aku jawab juga? Cuba, cuba. Okey, macam inilah. NN, ya? NN. Nama baru korang. Okay. NN. Setakat MA ni, dia yang propa, kan? Aku menangis pun, dia kata aku propa. Aku sakit kaki pun, dia kata aku propa. Kau tengok muka aku dengan dia. Siapa lebih cantik? Sasa, dia ratu propa. Kau tengok muka dia, Nabil. Kau nak compare orang muka you dengan muka I. Lebih kurang sama je. Kau ingat peruntuk kat Malaysia ni buta. Dengar rambut kata cacat macam apa. Oh, aku juga. Street Fighter lagi. Sekarang ni. Ni yang lukis tak reti pergi tattoo ni. Eh, hello. Tak cukup color ni. Hello. Dengan kau apa? Gaya tergedi-gedi dengan janggut tak cukup. Gedi gedi tu Cik Lah, bukan aku. Eh? Hello. Aku kata kita tengok gosip dulu. Orang lain pun masuk juga. Yang nombor satu. Ini ada lagi dahsyat ni daripada korang ni. Tengok. Gosip nombor satu. Rolet. Itu kesnya ni, suara-suara sumbang ni. Komen-komen. Boleh lawan dia? Dia lagi sumbang. Yeah, why bother suara sumbang. Yang penting, Diva AA tetap Diva di meletup live malam ni. Why? Oh, no. Diva AA. Tapi hari tu kan, masa itu singkir, you cakap you tak puas hati dengan juri-juri. Selfie. You tak puas hati dengan juri-juri. Tapi kalau orang tengah tanya buat macam tu, bukan selfie, selfish nama dia. Pasal juri. Yeah. Hello, Diva AA buat rancangan masak ke? Rancangan apa, punggah lori ke? Punggah ladang ke kerana Astro? So, I masuk bukan kerana selebriti seperti Michael Ang, seperti juri. Why bother? Juri-juri tu it's apa? It's for Astro, not for them. They are, Michael Ang not my level. Bukan, dia orang tanya kenapa you panggil juri tu sampah. Itu tak ada kena mengena dengan rancangan yang I masuk. Jangan perasan NN oi. I hanya bukan hanya masuk rancangan Astro. Ada I masuk rancangan lah. TV Myanmar. Itu untuk juri-juri di Myanmar. Kenapa dia international ni? Oh, so mana dia tak nak melakulah sekarang. Tak mana you baik dah dengan judge juri tu semua. Dewan tak setujulah dia orang keluarkan kau. Tak boleh jawab soalan tu. Itu akan dijawab di meletup musim baru tahun depan. Sebab nak ini dah musim baru dah ni, baru start. Dah start dah. Malam ni boleh declare lah. Jawab je. Sebenarnya satu dunia tahu siapakah juri yang dimaksudkan. Okay. Siapa makan cili? Juri MasterChef. Itu andaian kau. Jadi kalau dia orang saman, tolong saman ni. Tak saman Nyonya Tintong ni, bukan saman aku. Dia orang saman, memang dia tahu you cakap pasal dia orang. I didn't mention any name, so why sebab terasa? Sebab masa you tweet tu, hari yang kamu di... Ditendang keluar. No, you got it wrong. Memang AA marah sangat tu. You got it wrong. Okey, dah pening dah. Dah pening. Kalau dah pening, macam... ni ada seorang lagi kisah, seorang lagi MasterChef yang dah pun mendirikan rumah tangga dengan... Kejap. I nak cakap betul. Okay. Kalau you all panggil I meletup semata-mata nak bertekak dengan Nyonya Cintong ni, sorry, I leave the show. I don't want. Bye, Zuan. Kita tak nak bertekak. Okey, kita tengok dulu. Bye, Zuan. Sebelum 12.13, Cik Tan Zahidin baru saja mendirikan rumah tangga. Saksikan. Kita buat eksklusif dengan mereka. Bye, Zuan. Bye. Itu dia filem-filem meletup minggu ni, tapi why bother? Why bother? Tiga kali, ya? Why bother? Buat NN? NN, tak ada masa nak buat why bother. NN juga. Tak ada, dekat MasterChef tu, tak kisahlah resipi elok ke tak elok ke. Apa pun conclusion dia, tetap Diva AA juga jadi bahan untuk diperkatakan kat dalam kenapa you rasa? Bukan soal diperkatakan, ini soal bukan aku perasan. Orang penonton aku pergi sampai ke Singapura, Brunei, Darussalam semua suka tengok aku dengan Nyonya Tintong ni. Hello penonton semua. Gila, kau gila ke apa? Aku rasa lebih diva daripada dia. Tak ada. Sebab cantik apa? Cantik ke dia sebab nak samakan dia? Sebab aku kena cakap apa? Drama-drama korang berdua tu lagi
lagi orang nak tahu apa kesalahan. Drama korang sangat drama yang real. Tapi sebenarnya bila I masuk All Star ni, dia kata I tak nak drama sebab musim lalu ada cukup drama dengan cerita semua tu. Tapi bila masuk dalam musim ni, nak tak nak pun, sebab Azwan Ali diva kita ni, as long ada kamera je kat mana, mulalah drama dia. Dia cuma jadi normal bila tak ada kamera. Kau letak je kamera depan muka, drama keluar. Betul aku tak? Jugalah. Aku jugalah kau bocorkan. Kau pecah lubang satu aku dunia. Aku tak pecah lubang. Memang kisah benar, babe. Kau tak nak baik balik ke? Kau nak asyik bergaduh bertengkar macam anjing yang kucing? Hello, hello. NN, dengar sini. I boleh baik. I boleh, kalau I bergaduh dengan Sheila Hamzah, malam ni juga I minta maaf live. Kejap, tapi setakat Michael... setakat Michael Ang NN, Why bother? Cantik ke dia? Tak perlu minta maaf lah ni. Tak perlu. Please, saya minta maaf. Sebenarnya, dia tak perlu minta maaf. Saya tak marah dengan dia pun. Tapi kalau... Okeylah, okey. Kalau masa, masa tak ada, okey. Aku boleh minta maaf. I'm very professional. Okay. Okay. Professional. Salam. Aku boleh minta maaf dengan kau. Siapa yang kau pun nak kena carutan ni telah menyinggung perasaan kau yang bernama Michael Ang 38. 38 tu umur kau apa? Sehingga aku dah nampak hujur muka kau. Habis minta maaf juga. Michael Ang 38. Di Twitter, Michael Ang 38. Selalu kalau nombor tu umur lah, dek. Tapi aku rasa umur dah 67. Tak, dia lost count. 38 dia dah berhenti kira. Aku minta maaf dengan kau. Patutnya kau minta maaf sebab kau lebih muda daripada aku. Aku lagi tua daripada kau. Sedih, cepat. Okey, Azwan Ali, apa-apa yang cakap tu sebenarnya ialah jujur dari hati saya dan apa yang jadi. So, sebenarnya tak perlu saya minta maaf. Tapi sebagai kawan, saya ucapkan kalau saya terguris hati you, kalau saya terguris dengan kata-kata jujur saya, saya minta maaf ya. Dengan kata-kata jujur tu, saya minta maaf. Aku tahu kau pengarah Pantai Seribu, Sheila Hamzah tu. Tapi kau tak perlu nak carut aku. Yang penting kau tak cantik. Cuma satulah, Nabil. Dan kita dah minta maaf. Bukan dia nak cakap conclusion. Satu yang harus penonton semua menjadi saksi iktibar kes pengarah doan saya dan MA. Tapi conclusion, conclusion kejap. Kejap lagi. Tak, ada lagi. Kita dah tengok. Dia takut tak ada etan. Sabar. Nak pinjam. Okey. Kalau ada boleh nyanyi sikit untuk ni. Kejap lagi. Untuk conclusion boleh. Untuk conclusion. Kejap lagi. Ai nak buat sini. Kita tengok dulu. Fashion meletup. Terbaru fashion meletup. Roll it. Okay. Itu dia segmen terbaru kita, fashion meletup tapi... Macam parody. House. Macam parody sikit. Nanti sekejap. Hanis, kenapa pakai baju macam nurse ni? Baju hitam ni pakai nurse je. Kata fashion. Okay. Fashion. Tapi yang penting... Baju nurse je. Ni. NN, aku nak baca juga macam-macam komen masuk kat Twitter ni. Dia kata, ni Arif underscore Nasaruddin. Dah macam kembar Azwan Ali dengan Michael Ang. Cuba kamera close up dua kembar ke? Iya, kalau Michael Ang pakai rambut macam ni memang sama. Hello. Mami, Daddy, tuan cia, kem hai mama tai lawa. Tuan cia. Ambil kau. Keluar. Dinasti Ang dah berakhir. Dinasti yang hidup sekarang, dinasti Cik Tung. Dengan MA sebenarnya memang adik-beradik. Tapi masa kecil dulu, seorang jumpa kat... Engkau jugalah. Kita nak last dulu, you guys. Dah nak habis dah. Dah tak ada masa. Okey, dengan masa yang suntuk ni, aku pula nak cakap asyik kau je. Nanti aku punya airtime tak masuk. Okey, nak cakap satu je. Nak cakap ini satu sejarah tau. Sebab orang tuduh aku tengah bergaduh besar dengan perempuan ni. Tetapi sebenarnya... Perempuan. Sorry, dengan lelaki ni. Lelaki ke kau? Apa-apa okay, tak kisahlah. Yang penting nak cakap seluruh dunia, no matter what. Sekurang-kurangnya, nampak je mulut dia very logy macam ni. Tetapi sekurang-kurangnya hati dia masih ada. Betul. Whatever Diva AA carut dia kat Twitter, dia tak berani tau bantai aku balik. Tetapi dia bukan macam separuh artis-artis kita yang mengecam Azwan Ali di Twitter. Itu mesejnya meletup malam ni. Okay, betul. Apa kata you pula, MA? Sekurang-kurangnya dia tak sebusuk artis-artis tu. Okay. Apa kata you? Sebenarnya macam cakap lah. Azwan Ali sebenarnya orang dia baik. Okay? As long kamera tak ada lah. Bila kamera ada tu, perangai tintong ni keluar. Drama-drama sebabak arti. Sebabak drama minggu ini terkeluar. Macam-macam hal lah dia buat. Tapi kat luar dia okay sebenarnya. Sebenarnya. Tapi makanan dia tetap berani, tak berani makan. Apa takut ada kertas takut kuning. Takut ada kertas kuning. Banyak nak punya kertas kuning. Jadi sebenarnya kami kat sini pun nak mewakili AA, MA semua nak minta maaf lah kepada yang tengah tengok ni. Mana tahu dia tersinggung, terkecil hati. Tersentap. Sedara mara yang chef-chef tadi tu ke apa ke. Ini semua, ini orang kata apa, nak naikkan rating je. Tak ada apa-apa. Tapi saya jujur, memang dia kutuk. Kau dah kutuk, kau tak berani mengaku. Kau dah mahal. Aku dah lepas minta maaf tu, korang faham tak? Kau dah kutuk, kau tak berani mengaku. Pengecut. Kau takut kena su dulu kan? Ujian mana su tu. Anugerah kembara Sheila Hamzah. Pengecut, Azwan Ali. Sheila Hamzah after this, Sheila Hamzah. Sheila.